Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Teridak. Sekarang saya akan memasang kaca film untuk Yamaha Nmax 2020 ya, dengan kaca film yang ini yang bunglon ya, biru pelangi, seperti yang saya pasang di Miyoso. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu ya untuk kacanya. Lalu dipotong untuk bahannya ya, bahan yang kita pasang biar tidak terlalu banyak terbuang bahannya. Kita pasin ya lebih dikit lah. Pertama kita lap dulu ya untuk lampu depannya, kaca lampunya ya, supaya tidak ada debu dan kerak atau kotoran ya. Seret. Jika ada gelembung diangkat lagi terus diseret lagi ya. Kita hilangkan gelembungnya. Dan pastikan menggunakan KP yang blue true ya. Nah, udah sampai tengah, lalu kita tarik ya. Supaya di sini tidak mengkerut atau keriput. Tarik sedikit. Sambil diusap lagi ya. Bagian bawahnya bagian pinggir-pinggirnya ya, pastikan tidak ada gelembung udara. Bagian sini yang tadi belum disempat diseret, kita tarik lagi lalu diseret ya. Oke. Nah, untuk bagian sini kan ada mengkerut nih, kita gunakan air dryer ya untuk biar lebih lentur ya.
sekarang kita tinggal potong pinggir-pinggirannya yang tidak terpakai ya. Dilebihkan ya, lebihkan sedikit biar bisa masuk sedikit ya. Sekarang kita tarik semua yang tidak terpakai ya. Nah, sekarang kita rapikan untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. Dipanasin lagi aja dengan air dryer, lalu diselipin ke dalam ya. Oke, ini udah nempel semua. Sekarang kita lepas untuk bagian luasnya, apa luarnya ya, lapisan anti goresnya. Kita lepas. Oke, jadi ini hasilnya ya. Udah rapi ya, udah nempel semua. Udah tidak ada gelembung ya. Jadi begitu ya, tidak susah-susah banget sih. Yang penting udah tahu caranya bagaimana ya. Nah, jadi oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.